Lah yang kita buat supaya toko bintang ini tertib dan mengikuti aturan. Yang pertama itu tadi adalah segera mengurus amdal lalinya, kami beri waktu 1 bulan mulai tanggal 2 Mei sampai tanggal 2 Juni. Dengan catatan teman-teman dari Dinas Perhubungan memfasilitasi supaya tidak terjadi lagi masalah sosial. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan limbah B3 dengan UKM-UKM-nya, kami beri waktu juga 1 bulan untuk mengurus itu. Ya kan? Dan yang ketiga, dalam masa proses pengurusan ini, untuk mengantisipasi kemacetan, menempatkan 2 orang pengawasnya untuk mengatur lalu lintasnya. Selain daripada jukir, nah, mau dia pakai perhubungan, satpol, terserah. Seperti apa yang jelas, tidak merasakan dalam hal kemacetan. Dan yang terakhir, kalau tidak mampu dalam 1 bulan itu menyelesaikan semua proses perizinan amdal lalin dengan lingkungan, ya kami rekomendasikan adalah pencabutan izin dan penutupan. Seperti itu.